Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini mesti tahu cara dapetin item gratis limited lagi nih guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, ini dia item pertamanya, yaitu sendal gitu guys, tapi golden ya. Ini kayak yang kemarin guys ya, yang croc gitu ya. Nah, ini dia guys, ada di kepala juga ya. Oke, jadi stok itemnya ada 7500, di sini baru 1000 orang guys yang dapat itemnya guys. Oke guys, jadi nama gamenya ini guys, Croc World Tycoon. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi guys. Oke, kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys. Oke guys ya, jadi sini kita udah masuk dalam gamenya. Jadi di sini untuk dapetinnya kalian tinggal klik yang sebelah kiri itu guys, yang Ugise Free ya. Jadi kalian tinggal klik. Nah, ini dia guys, item barunya yaitu sendal yang emas ya. Dan di sini stok itemnya ada 1000 doang, tapi ini bakal selalu bertambah guys setiap sejam ya. Bakal bertambah 250 setiap sejam. Jadi restock gitu guys ya. Dan di sini untuk dapetinnya kalian harus rebirth 1 kali ya guys ya. Baru kalian bisa ngeredeem atau ngeklaim itemnya guys ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi cara rebirthnya itu kalian harus nyelesain tycoon kalian dulu nih guys. Kalau kalian udah pernah dapetin item sebelumnya, udah pasti kalian udah selesai tycoon yang kalian nih guys ya. Jadi kalian tinggal rebirth aja guys. Nah, kalian tinggal lewat sini guys. Kalian ke tempat rebirth gitu, kalian rebirthnya di sini guys. Kalian pokoknya ikutin aja ya. Oke, lurus ke sini. Nah, ini dia guys. Kalau kalian pengen rebirth di sini guys ya, tapi kalian harus selesaiin tycoon kalian atau tamatin ke tycoon kalian ya guys, baru kalian bisa rebirth. Nah, ini guys ya. Jadi di sini rebirth ini bakal nambahin 100% like game ration sama bakal reset guys ya. Tapi kita bisa dapat Ugise ya. Oke, kita rebirth aja lah ya. Yang penting dapat Ugise guys. Nah ya, jadi ini ke reset ya. Jadi di sini kalian langsung lihat aja dan bakal selesai guys. Ini kita keluar aja. Ini kalian sini. Nah, ini dia guys. Jadi di sini udah selesai guys. Jadi ini tinggal ngeklaim aja. Cuman ini kita harus nungguin sampai restock dulu guys, baru bisa ngeklaim itemnya ya guys ya. Jadi di situ ada menitnya ya. Jadi kalian tungguin aja guys sampai habis waktunya, baru nanti kalian bisa ngeklaim itemnya guys ya. Oke ya, jadi seperti itu guys untuk dapetin item gratis di game ini guys. Karena masih ada free item yang lain lagi, kita ganti game dulu guys ya. Oke. A few moments later. Nah, ini dia guys item selanjutnya, yaitu Aura of Snow's White Rose. Nah, ini guys aura gitu ya, coba kita pakai. Nah, ini dia guys. Wih, keren juga ya guys ya. Oke, jadi stok itemnya ada 15.000 dan di sini baru 2.000 guys orang yang dapat guys. Oke guys, jadi nama gamenya ini guys, Academy Adventure The Hunger Games ya. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi guys. Oke, kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys. Nah, di sini kita udah masuk dalam gamenya. Jadi di sini untuk dapetinnya kalian kalau baru pertama kali main game ini, kalian tanya NPC yang ini guys ya. Nah, kalian tanya aja dulu ya. Dan kalian ngasal aja. Tapi kalau kalian udah pernah mainin game ini, udah dapetin item sebelumnya, ini kalian gak perlu ngeklik ini lagi guys ya, karena misinya langsung lanjut gitu guys ya. Oke, jadi di sini kalau udah kalian ini, nah ini guys, ada free item barunya ya. Ya, ini dia item barunya. Di sini untuk dapetinnya kalian harus nyelesain chapter 1. Nah, ini item sebelumnya. Ya, kalau kalian udah dapetin item sebelumnya, kalian kan udah nyelesain ini semua yang bawa guys. Jadi intinya nanti kalian harus nyelesainin dulu guys, yang bawa dulu guys, baru nanti kalian bisa dapetin quest yang baru guys ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, quest barunya ini guys, yang ada tanda panah tuh ya. Nah, ini guys ya. Oke, kalian kesini aja guys ke NPC-nya, lalu kalian klik yang mana nih, sure ya. Oke. Oke, ini kalian ngasal juga nggak apa-apa sih guys ya. Oke, kita ngasal aja lah ya. Nah, kalau udah guys, nah ini guys, kalian bakal disuruh mencari 6 kunci guys ya. Nah, kalau kalian udah ngumpulin 6 kunci, nanti kalian harus balik ke NPC ini. Lalu nanti kalian bakal disuruh ke stadium gitu. Stadium nanti ada portal guys di sini guys. Kalian harus masuk situ dan harus ngebuka brankas gitu guys. Baru nanti kalian bisa ngeklaim itemnya guys. Nah, ini guys, di sini. Cuman ini nggak bisa ya, tuh. Kita harus ngumpulin key-nya dulu atau kuncinya, baru nanti kalian bisa masuk ke dalam portal ini guys ya. Jadi seperti itu guys.
Oke, ini kita bakal coba cari kuncinya. Ini kayaknya kuncinya lumayan ribet nih guys nyarinya ya. Walaupun cuma 6 ya, pasti ini makin dikit makin susah. Kita cari dulu lewat sini, nggak ada. Bentar guys, kita cari dulu guys. Nah, ini dia guys ya, satu ya. Oke, cari lagi ya, masih sisa 5 lagi guys ya. Coba ke atas sini, apakah ada? Sini, oke, kita cari, nggak ada. Jadi intinya kalian harus cari 6 kunci ini dulu guys, baru nanti kalian bisa buka portal yang tadi, nanti baru kalian buka brankas gitu guys. Oke, ke sini. Oke, ini nggak ada guys kuncinya ya. Waduh, rada susah nih guys ternyata ya. Bentar, nah ini ada guys satu lagi. Ya, kita udah dapat 2 ya. Oke, kita cari lagi guys. Ke sini. 1 hour later. Oke guys ya, jadi di sini gue udah muter-muter dan belum nemu key lagi guys. Saya cuma dapat 2 aja guys. Ya, jadi intinya seperti itu guys. Kalian kumpulin 6 kunci dulu, lalu nanti kalian bakal ke NPC ini. Nanti kalian dikasih arahan guys ke portal yang tadi guys. Ya, jadi seperti itu guys ya, untuk dapetin item gratisnya guys ya. Oke guys, jadi kayaknya sih videonya sampai di sini dulu ya. Jadi semangat semuanya guys ya. Mantap. Oke guys ya, terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys. Like, comment, and share ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!